baru gas, bisa kalian lihat baru saya gas ya. Udah buser-buser coy, baru gasnya akan jadi masalah kayaknya nih. Kita coba ya, kita coba dulu polin. Op kita harus banting kiri, nabrak ya, biarin. Ayo trailernya di belakang bergoyang coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi IT. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan pakai truk ya, truk trailer tapi ya teman-teman ya. Sekarang saya akan pakai truk Hino yang lumayan lawas. Hino ini namanya Hino 500, nggak lawas sih, baru. Tapi masalahnya ini yang saya muat adalah trailer coy. Trailernya nggak main-main, gandeng 4. Sebenarnya ada tadi yang gandeng 6 coy, gandeng 6, tapi nggak kuat coy. Saya coba, saya karena pakai ini muter ini di jalan ekstrim coy, atau jalan sempit pedesaan ya. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja skui. Oke teman-teman, ini sudah ada di gamenya, dan ini adalah truknya, bisa kalian lihat sendiri ya. Truknya ini ada tulisannya Bagasi ID. Ini truknya dari Mas Hilman Alwi ya. Ini new gen free ya, dari Mas Hilman Alwi. Dan ini ada trailernya ini coy, bisa kalian lihat. Ini truk agak lawas, trailernya 1, 2, 3. Ini truk atau kereta woi. Dan juga ada weldop, dan bannya kotor ya. Ini bannya kotor ini dari Mas Mau Fadil coy. Ini tires pack dan well pack dari Mas Mau Fadil versi lupa saya coy, versi 4.1 kayaknya coy. Ya itulah pokoknya, itu bisa kalian anu sendiri. Kita coba langsung nyalakan mesinnya. Wow. Aduh, ini kok mesinnya kayak mesin lawas ya, bisa kalian dengar tuh. Dan bawa trailer seperti itu coy. Kita langsung coba jalan aja, karena ini akan melewati jalan sulit ya. Jalannya dari, oh itu baru gas, bisa kalian lihat. Baru saya gas ya. Udah buser-buser coy, baru gas aja udah muser-muser dia coy. Karena dia sangat realistis sekali ya. Ini grafiknya dari SMC, dan mapnya dari map jari, yaitu Java Road Edition dari siapa itu namanya, Mas Tanjung coy, Tanjung Saputra. Dulunya katanya map ini sell, tapi autornya udah hilang, nggak tahu kemana. Yang mau order juga bingung, jadi katanya sudah di free kan coy. Saya kurang tahu coy, yang penting kita nikmati saja ya. Untuk trailernya ntar ribet ini topi coy, kita rem dulu. Saya nggak biasa pakai topi ke depan gini coy, saya mau pakai yang seperti ini aja, acak-acakan ya. Saya suka, lebih suka acak-acakan seperti ini. Hey. Dan trailernya ini dulu saya download, lupa coy, dulu saya download ini dari blognya Mas Wayan ya. Tahu Mas Wayan, beli Wayan, Wayan is gaming ya, kalau kalian tahu. Itu pasti kalian tahu lah, subscribernya udah 850 ribu lebih coy. Wow, ini truk apa, kereta api, bayangkan ya. Ini sih nggak masalah kalau di jalan lebar seperti ini ya, tapi di depan sana itu ada jalan yang sangat sempit ya, bukan ekstrim sih, ini lebih ke sempit coy. Itu akan sulit sekali ya. Ini kita nyalakan wiu-wiunya. Wiu-wiu udah nyala ya. Oke, wiu-wiu udah nyala. Gimana, mana jalannya coy? Ya itu depannya jalannya ya. Saya nggak bisa melihat coy. Maaf, pakai 3. Oh, ini 3. Kamera 3. Kamera. Ini bannya muser-muser terus coy, bisa kalian lihat yang belakang itu. Ayo lu lewat jalan sempit sekarang ya. Ini truk apa kereta api woi. Kalem-kalem ini, kalau jalannya masih lurus-lurus aja kayaknya aman deh. Tapi kalau jalannya udah mulai berbelok-belok, sulit ini coy. Kita harus ambil haluan yang sangat tepat ya. Oke, seperti ini kayaknya kita harus melebar-melebar gini. Ayo lu bayangkan. Oke, masih aman-aman aja. Kita dari interior aja. Oke,
Kita saya pasang spion di sini biar jelas ya. Mana coy? Map. Terus saya coba pasang spion. Nah, ini spion kiri. Saya tambahin bantuan spion kiri biar kelihatan ya. Kalau nggak gini coy, kacau coy. Was, polisi tidur. Kan polisi tidur kok. Nah, ini udah mulai ada belokan-belokan yang kurang ajar sekali ini ya. Kita harus mepet kanan ini coy, baru bisa yang belakang. Awas belakang. Belakang masih aman ya. Nah, ini yang jadi masalah saya lagi coy. Ada tikungan di depan ini ya, yang lumayan coy. Ini akan jadi masalah kayaknya nih. Kita coba ya. Kita coba dulu polin. Kita harus banting kiri. Nabrak ya, biarin. Ayo. Palangnya sampai saya tabrak coy, ntar. Aduh, natap. Mundur coy sampai dia ngejengkang woi. Mundur. Nah, kita pol kiri ya. Oke, depan boleh. Jangan ke kanan-kanan dulu, kita harus kiri dulu. Belakang yang jadi masalah ini belakangnya woi. Ayo lu. Bisa kalian nyetir seperti ini? Trailernya panjang beda. Kayak karir lu. Ini udah nyanggrok coy, sebelah sini udah nyanggrok ya, padahal tadi sudah saya penuhin coy. Kita coba mundur dulu coy. Kita mundur-mundurin sampai ngejengkang pokoknya ya. Oke. Hop, kita coba sampai sini, kita majuin lagi. Apakah masih nyanggrok? Kayaknya masih nyanggrok deh. Padahal depan udah pol ini coy. Hancur mobil ini ya. Gaspol aja deh, bodo amat. Kalau digaspol kayaknya bisa ini coy. Ayo lu. Kayak Tamiya coy. Ayo ada polisi tidur. Oh bisa. Aduh, yang paling belakang coy. Ini yang sulit, yang paling belakang ini ya. Yo. Terus. Mantap. Dari interior lagi, udah mulai gampang. Oke, jalannya udah mulai santuy. Nggak santuy coy, di depan ada tikungan lagi. Kayaknya kita harus banter aja deh. Kita harus buang ke kiri dulu ya. Buang kiri pol, baru kanan. Belakang aman coy kalau kayak gini. Ini ada tikungan lagi, kita harus buang kanan pol. Jangan sampai nabrak pagar ya. Belakang nabrak, biarin. Kalau banter sekalian aman coy. Nggak kelihatan, wih. Oke, lumayan aman. Tapi yang jadi pertanyaan coy, ini ngapain lewat sini truk sebesar ini ya? Bodoh sekali truknya ini. Oke, masih lanjut ya. Wow. Wah, di depan ada ini teman-teman, ada batu-batu ya. Ini harus dibak. Kacau. Kurangin giginya. Hey yulu. Was. Ayo. Trailernya di belakang bergoyang coy. Wah, sama santai dulu mang. Mamang santai. Ini kekacauan sekali. Suspensinya keras sekali nih ya. Saya nggak bisa ngedit suspensi ini coy, karena filenya di lock ya sama Mas Hilman Alu, itu dikunci atau di password ya. Jadi tidak berani otak atik coy. Oke, masih lanjut. Aduh, nggak kuat coy, satu lagi gigi ngeden 3. Ini dari kamera ban ya, kamera 4 masih aman. Ini ada kamera 5 dari tengah ya, atau pakai GoPro ini lebih tepatnya coy. Jombat-jombat jalan nih coy.
goser-goser dia. Saya pernah lewat dulu, dulu pernah lewat jalan ini saya pakai apa ya, saya lupa, pakai truk juga, trailer gandeng 4 coy, tak wajar. Truk Sultan ini namanya coy. Oke, kurangin dulu giginya biar tambah banter. Kita harus lebarin ke kanan dulu coy. Nah, pepetin kanan, kepalanya maksudnya pepetin kanan, biar kiri belakang tidak nyanggrok ya. Oke, terlalu nganan, gak apa-apa, masih aman. Saya terlalu pro ya, cukup pro dalam menyetir truk seperti ini ya. Oke, kita sudah memasuki apa ini? Ntar ada polisi tidur, kalem. Di rem dikit aja udah pakemnya seperti itu coy. Ini masih gak habis pikir, kenapa ada truk seperti ini ya. Nah, ini ada terminal juga di sini. Di desa ya. Nge-lag di sini coy. Di desa ada Videotron itu coy. Lagi nonton bareng. Saya nontonin Videotron malah jengkang di sini ya. Nope. Gimana ini caranya? Kayaknya saya harus mundur dulu deh. Ya dong, mundur. Kalau nggak bisa horor ini. Kalau nggak bisa horor ini ya. Mundurin ini. Belok-belokin nggak bisa coy. Mundur-mundurin ini. Majuin gak bisa. Oke, ini sepertinya nyangkut coy. Kayaknya saya harus teleportasi ke sini ya. Kita teleport ke sini dulu. Oke, aman. Aman dong. Langsung gas lagi ya. Terlalu ngelamun tadi ya. Kenapa saya terlalu ngelamun tadi? Ada ini coy, ada polisi tidur. Yuh, terbang-terbang lu polisi tidur, bodo amat polisi tidur ya. Ayo, nggak kelihatan wih, nggak kelihatan wih, terlalu panjang ini ya, nggak kelihatan. Oke, terbangin aja. Nah, ini yang jadi masalah di depan ini coy. Kayaknya nggak bisa ini coy, kita coba aja ya. Kita kurangi giginya, ambil kiri pol, langsung banting kanan, nyangkut di belakang kayaknya. Tuh kan nyangkut. Tapi kalau dibanterin sekalian bisa kayaknya. Nyangkut coy belakang coy. Tapi masih bisa, masih jalan. Ayo jalan, Pak. Bisa pelan-pelan. Kamu pasti bisa, Hino. Kamu pasti bisa, Hino. Ayo Hino, kamu pasti bisa, coy. Ayo pelan 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 pelan. Lama sekali. Saya tinggal tidur apa ini? Ayo Pak, jalan Pak. Ini bisa sebenarnya coy. Nah, bisa kan pelan tapi pasti, woi. Kita tambahin lagi giginya, banterin lagi. Enggak tahu ya nanti ini akan berhenti di mana saya. Kayaknya di depan deh. Gaspol, terbangin. Oke, jalannya udah mulai rusak lagi. Kita harus ambil kanan coy, ambil kanan full full full. Nungsep kan. Aduh, terlalu sulit ini ya. Iya lo ngejengkang loh. Nah, gaspol, bisa, kamu pasti bisa Hino. Mundur dulu bentar, ambil kanan kiri lagi. Nah kan bisa kan. Sopirnya terlalu handal ya, tambahin lagi giginya, terlalu pro. Sopirnya pro sangat. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, terbang terbang lo, biarin deh, tambahin lagi. Mudah ya, saya pikir tadi sulit, ternyata mudah sekali. Untung truknya kuat ini ya. Tambahin lagi giginya. Bisa jalan 60 km per jam meskipun bawa trailer 4 kali ya teman-teman ya.
Aduh, ada sungai coy. Oke lah, kita cuci dulu ya. Ini nanti bakal kita lanjutin ya. Kita cuci dulu sambil tenggelam. Ayo, di sini ngelewatin banjir juga ya. Ngelewatin banjir, bayangkan. Kita tujuannya memang mau mencuci ini coy. Mencuci truk ini ya. Kita cuci dulu di sini. Ini ada kuda, sapi, bukan kuda, ini ada sapi coy. Kita cuci dulu di sini ya trailernya, nanti kita lanjutin teman-teman ya. Kita naikin dulu sini, parkir yang bagus pinggiran sini. Nah. Nah, seperti itu. Oke, sampai berhenti di sini. Mantap gak nih teman-teman trailernya? Sesuai janji saya yang kemarin tuh saya pakai truk trailer teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.